Laporan resmi operasi militer khusus Rusia di Ukraina pada tanggal 13 Juni tahun 2022. Tadi malam ZSU telah mencoba menyerang di dekat Sterytsia dan Izbitske di wilayah Kharkiv, tetapi berhasil dihalau kembali. Sekarang angkatan bersenjata Rusia maju ke selatan Rubezhne. Tentara Rusia maju ke Sloviansk dari utara. Ada pertempuran di sekitar Bohorodichne dan Krasnopilia. Pertahanan ZSU di Severodonetsk dibagi menjadi dua area yang dikelilingi. Pertempuran berlanjut di zona industri di selatan kota dan di Borivske. Kelompok penyerang PMC Wagner telah membebaskan pemukiman roti dan bersiap untuk menyerbu area berbenteng di sebelah timur Bakhmut. Donetsk menghadapi serangan rudal dan artileri besar-besaran, ZSU telah mengenai objek sipil. ZSU telah menembaki posisi Rusia di Zaporizhzhia. Tentara Rusia melakukan persiapan artileri di dekat Davidiv Brid. Berita seputar Rusia dan Ukraina. Berita kami berita terupdate langsung dari Rusia. Oleh karena itu jangan lupa subscribe, like and comment serta tekan loncengnya agar gak ketinggalan berita terbaru dari kami.